Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang satuan proses. Barangkali ini melanjutkan dari video pembelajaran yang dalam bentuk praktek di laboratorium. Jadi dari dari praktek yang sudah. Saudara-saudara lihat eh, kemarin, kita akan eh, perjelas eh, dengan eh, teoritis eh, sebagai berikut. Ya. Baik, kalau kita bicara masalah industri gula, barangkali kita akan eh, melihat bahwa produk gulanya sendiri, ya, yang ini gula tebu ya, itu hanya sekitar tujuh persen. Ya. Selebihnya ya, itu ada air limbah, air limbah sekitar 53 persen, blotong atau filter cake sekitar tiga setengah persen, bagas ya, ampas tebu ya, sekitar 32 persen, kemudian tetes tebu atau molasis yaitu sekitar empat setengah atau lima persen, dan ada abu dari pembakaran bagas ya karena Industri gula ini adalah industri yang uh, self-sufficient energy, Jadi kebutuhan energinya itu disupply oleh uh, biomass. Dalam hal ini adalah bagas atau ampas tubuh. Itu sekitar 0,1 persen. Uh, kalau kita bicara uh, industri uh, gula, ya, maka uh, kita uh, perlu melihat proses uh, pengolahan uh, gula tebu ya di sini uh, diagram alir uh, prosesnya uh, seperti ini ya jadi dari kiri itu nomor satu itu uh, tebu dibawa dari kebun ke pabrik okay. kemarin kita kita di laboratorium tuh sudah ada tebu yang sudah dibersihkan. tapi kalau di industri uh, gula tentunya tidak mungkin kita membersihkan tebu, ya, mencuci atau mengupas tebunya, tapi tebu yang ada dari dari kebun atau dari lapangan itu ya, seperti itu, kita langsung uh, olah ke dalam pabrik. Nah, di sini uh, ditimbang tentunya, kemudian uh, dimasuk uh, ke shredder, ya, jadi di potong-potong, dipotong-potong dalam ukuran yang lebih kecil, kemudian baru di ya Kemarin kita sudah eh, tunjukkan ya, bagaimana kita bisa mengekstrak atau menghasilkan nira eh, tebu. Ya. Nah, di sini eh, hasilnya nanti adalah eh, apa namanya jus atau nira. Ya tentunya di sini harus dievaluasi ya, ini kadar gulanya berapa atau dikenal dengan derajat brix ya derajat brix yang berapa ya, kemudian e, baru diproses lebih lanjut ya. nah bagas atau ampas tegunya ini dipakai atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar di e, boiler station ya jadi pembangkit listrik pembangkit steam itu ada di e, boiler station Ya nah, di sini eh, sebagai sumber eh, energinya eh, jus yang dihasilkan nanti kita eh, pekatkan ya, di, eh, tetapi sebelum eh, dipekatkan kita harus jernihkan dulu ya. Kemarin kita sudah coba di laboratorium kita tambahkan eh, susu kapur, susu kapur itu komponen-komponen eh, koloid komponen-komponen tersuspensi itu akan mengendap. Ya. nah ini dikenal dengan uh, stasiun uh, clarifier ya nah di sini nanti dapat uh, apa namanya endapannya endapannya kita uh, saring ya kita uh, dapatkan uh, jus atau nira yang yang jernih ya dan pak datanya ini dikenal dengan filter mat atau filter kick ya atau bahasa Uh, yang umum dipakai di Indonesia itu dikenal dengan blotok. Nah, ini uh, proses ya. Kalau kita lihat dari uh, proses ya, itu ada penghasilan ukuran, ada ekstraksi, ada uh, klarifikasi atau pencernihan. Nah, di sini menjadi sesuatu yang penting ya dalam satuan uh, proses ya. Kita perlu menghubungkan setiap unit-unit proses. Ya. Kalau di unit operasi atau satuan operasi, itu masing-masing uh, operasinya, operasi ekstraksi, operasi penghasilan ukuran, dan sebagainya. Nah, di unit proses atau satuan proses, kita menggabungkan beberapa unit operasi. Setelah dicernihkan, ya, clarifier, maka masuk ke evaporation uh, station atau uh, apa namanya stasiun penguapan ya diuapkan e, sampai menghasilkan sirup ya sirup yang kental tentunya kemudian diperkental lagi dengan e, vakum evaporation atau vakum pen di sini kemudian baru dikristalkan ya nah kristal yang terbentuk ini merupakan kristal gula dalam hal ini e, gula di gula tebu adalah sukrosa apa yang mempengaruhi eh, kristal ini tentunya macam-macam ya ada eh, temperatur ada konsentrasi eh, sirupnya itu sendiri ya derajat brix ya ya biasanya untuk proses kristalisasi ini dari eh, evaporator itu minimal sekitar 70% brix ya itu baru masuk ke unit eh, vakum pen. Kemudian nanti dipekatkan lagi, kalau memang e, diperlukan ditambahkan gula yang e, sudah mengkristal, ya kita tambahkan e, sehingga konsentrasinya bisa lebih tinggi hingga pada saat pendinginan akan membentuk e, kristal. Ya. Nah, kristal yang dihasilkan, ya kemudian dipisahkan dengan proses sentrifugasi, e, di disedevius diputar sehingga di sini kita dapat kristal gula dan molasis ya molasis uh, atau tetes tebu ya yang cairan uh, atau sirup gula yang tidak mengkristal. Nah, selanjutnya uh, gula tadi gula yang kita hasilkan atau kristal gula yang kita hasilkan ini kita uh, keringkan ya untuk uh, mencapai kadar uh, air tertentu sehingga kita bisa mendapatkan uh, gula pasir gula sukrosa yang Uh, siap untuk disimpan, siap untuk dikemas. Ya. Nah, tentunya ini kita perlu uh, apa namanya, mempelajari ya tahapan-tahapan prosesnya. Ya, ya, jadi di sini uh, dari kebun kita potong-potong, kita kecilkan ukurannya, kemudian masuk ke unit uh, ekstraksi atau unit pemerahan atau dikenal dengan stasiun gilingan atau milling station. Ada pemurnian, di sini pemurnian dalam artian untuk memisahkan kotoran untuk men men menjernihkan nira yang kita hasilkan ya. Kemudian ada proses penguapan, proses kristalisasi, kemudian pemisahan antara kristal dengan molasis dan selanjutnya adalah uh, packaging ya, pengemasan. Ini prosesnya bukan suatu proses yang rumit ya. Uh, ini uh, prosesnya cukup uh, simple, cukup sederhana. Tetapi kalau anda nanti bekerja di pabrik gula, begitu lihat pabrik barangkali akan akan uh, bingung ya. Kok gilingannya tidak satu, tidak sekali giling terus dapat miras sudah. Nah, ini berkaitan dengan Bagaimana kita bisa mengambil sebanyak mungkin gula yang dihasilkan? Pada saat digiling, itu ada penggunaan air atau uh, air panas, ya, air uh, panas atau uap panas biasanya disemprotkan ke sana supaya gula yang ada di dalam sel-sel batang tebu tadi terlarut. Ya, terlarut, maka begitu dipres, itu akan uh, keluar bersama fase cairnya. Nah ini tentunya eh, akan lebih baik kalau tidak sekali digiling ya. Gilingan pertama masih ada sisa, tambah air imbibisi, giling lagi, keluar lagi niranya keluar. Seperti kalau eh, kalian di rumah barangkali membuat eh, namanya santan kelapa ya dari parutan kelapa, kasih air diperas, ya masih ada kan. Ya. Kasih air lagi, diperas lagi dan seterusnya sampai tidak eh, apa namanya, menghasilkan eh, santan lagi. Ya. Nah. Di sini eh, secara detail dan sekali eh milling station ini menul, tujuannya adalah mengekstrak atau mengeluarkan nira dari batang tebu, ya dengan penambahan air imbibisi berapa air imbibisinya itu sebenarnya perlu dioptimasi ya ini sangat sangat tergantung pada tekanan yang dipakai sangat tergantung pada uh, tebu yang uh, dipakai barangkali uh, tebu yang kita hasilkan juga punya karakteristik tertentu ya tentunya ini uh, perlu uh, optimasi ya di uh, pabrik ya berapa banyak air imbibisinya ya secara umum itu sekitar 25%. Kemudian eh, klarifikasi atau eh, stasiun eh, pemurnian ya di sini digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan non gula eh, dengan penambahan agen pemurni ya. Nah, agen pemurninya ini adalah eh koagulan eh, dan flokulan ya biasanya yang banyak dipakai itu eh, susu kapur ya, susu kapur untuk Misalkan koloid-koloid atau padatan suspensi yang ada di dalam larutan nira. Nah, evaporasi ini sampai sekitar 70 derajat Brix ya, dengan menggunakan lebih dari satu evaporator. Jadi kalau di industri Anda tidak akan menemukan satu pabrik satu pabrik gula dengan evaporator yang tunggal pasti ada mungkin tiga atau empat bahkan lima tahap evaporasi. Ini ini penting dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi uh, proses evaporasi. Kenapa demikian? Yang multiple effect uh, evaporation yaitu menggunakan uap yang dihasilkan dari evaporator satu, ini akan dipakai sebagai pemanas di evaporator yang kedua dan seterusnya. Sehingga uh, energi uh, utilization ini menjadi lebih-lebih uh, efisien. Nah, stasiun kristalisasi juga ini prinsipnya adalah e, bagaimana kita me, apa namanya, memaksimalkan kelarutan, ya kelarutan e, gula di dalam suatu cairan. Jadi e, sampai tercapai kelarutan jenuhnya, kemudian kita turunkan temperaturnya. Kita tahu bahwa semakin tinggi temperatur itu kelarutannya akan semakin tinggi. Ya, sehingga pada saat evaporasi itu temperaturnya cukup tinggi, ya. kemudian setelah itu temperaturnya kita turunkan sehingga kelarutan jenuhnya turun, ya, nah bahan yang semula larut dalam air menjadi tidak larut dalam air. Nah, ini yang disebut dengan kristal. Jadi yang yang tidak larut dalam air ini akan menghasilkan kristal. Nah, kristal yang dihasilkan Tentunya kita harus pisahkan karena tidak semua nira tadi menghasilkan kristal. Ya, jadi yang membentuk kristal itu hanya komponen yang murni, yang sukros saja, yang masih ada impurity-nya, ada pengotornya, nggak akan terbentuk kristal. Makanya akan dihasilkan tetes tebu, ya atau molasis. Ya. Nah ini perlu dipisahkan dengan cara di, di centrifuge. Centrifuge itu apa? Itu diputar. Kenapa diputar bisa misah? Karena e, berat jenisnya berbeda. Ya. Kalau bahan dengan berat jenis yang berbeda atau densitas yang berbeda diputar itu pasti akan e, berbeda. Dia lemparannya akan berbeda. Nah di sini kita bisa memisahkan antara kristal dengan e, apa namanya molasis. Nah. Tentunya setelah melihat video yang kemarin bagaimana kita bisa menghasilkan nira sampai menghasilkan kristal gula ya di laboratorium kita perlu melihat neraca masanya neraca masa di industri gula ini sangat-sangat penting ya jadi tadi gula kristalnya tujuh persen ya ini tentunya tergantung dari dari efisiensi prosesnya ya kalau yang baik bisa sampai delapan persen ya di sini eh, sekitar delapan setengah persen jadi tebu digiling ditambahkan air mbbc sekitar 20% persen dapat ampas ya sekitar 30% persen kemudian eh, ada air kapur ada flokulan ya untuk eh, pemurnian ya ya kemudian di eh, filter dapat pelotong ya nah, terus sampai evaporasi atau penguapan ini e, masakan ini maksudnya untuk dari uap e, dari sirup yang dihasilkan itu diperpekat lagi Mira kental lagi ya sehingga mudah untuk e, mengkristal ya. kemudian diputar ya diputar nanti dapat tetes tebu dan e, gula kristal yeah. <tuh> nah Gambar tadi merupakan teraca masa yang ada di pabrik gula e, Subang. Ya, ini sebagai e, studi kasus yang ada di pabrik gula di Subang dan kapasitas 3.000 ton tebu per hari. Ya, gambar ini menunjukkan bahwa ada bahan yang keluar dari sistem pada setiap tahapan proses. Ya, gula kristal putih atau GKP yang dihasilkan sebanyak 8,5 persen atau sekitar 85 ton untuk 1.000 ton tebu eh uh, yang diproses. Nah, ini jumlah ini persen uh, ya lumayan uh, cukup uh, tinggi. Proses produksi yang memungkinkan gula uh, hilang, ya yeah, losses uh, sugar ini adalah pada tahap ekstraksi, tahap pemurnian, dan tahap putaran atau kristalisasi. Ya, yeah, jadi uh, kalau Uh, ekstraksinya atau uh, kanan pada saat pengepresan itu uh, terlalu rendah, ya diampas banyak gulanya, ya. Dan nah, tentunya ini akan akan terbawa bersama um, ampas gulanya. Pada saat pemurnian, misalnya gula yang ada itu masuk bersama atau terbawa bersama filter cake atau blotol. ya. Ini bisa mengurangi E, rendemen yang diasirkan. Kemudian pada saat putaran, ya putaran ini adalah kristalisasi, ya. kristalisasi tentunya di sini pada saat e, pemisahan antar kristal dengan molasis, temperatur ya kita tidak e, atur dengan e, baik, ya. akibatnya apa? Gula banyak terbawa bersama molasis. Ini juga akan menurunkan rendemen gula yang dihasilkan Efisiensi pabrik gula Subang ini sudah efisien, sudah cukup efisien karena gula yang dihasilkan cukup banyak sesuai dengan rendemen rata-rata pabrik tebu lain. Jadi dibanding pabrik tebu lainnya eh, ini sudah cukup eh, baik. Nah, ini gambar di samping ini eh, adalah eh, diagram alir proses dan rasa masanya, ya. Di, eh, untuk kapasitas giling uh, sebanyak 1000 ton tebu ya ini menghasilkan 85 ton uh, gula ya. apabila kapasitasnya dinaikkan uh, menjadi uh, ini sebagai basis perhitungan supaya gampang ya 1000 ton dapat 85 ton maka kalau 3000 ton ya dapat 85 kali 3 atau 255 ton uh, tebu Berapa tetes yang dihasilkan, berapa uh, pelotong yang dihasilkan, air kondensat yang dihasilkan berapa banyak, ampas berapa banyak. Ini tentunya kita bisa, uh, bisa hitung, ya. Ini penting, ya. Uh, berapa tong uh, apa namanya uh, produk yang dihasilkan, uh, side produk yang dihasilkan, ini sangat penting dalam rangka untuk bagaimana kita memanfaatkan atau mentreatment hasil samping tadi dan juga ini sangat penting dalam rangka untuk eh, apa namanya proses kontrol ya pengendalian proses kalau gulanya ternyata yang dihasilkan tuh jauh lebih sedikit maka kita bisa menyimpulkan me ini apakah tebu yang diolah kurang baik ya apakah proses Penggilingan tidak efisien, pemurnian tidak efisien, proses masakan tidak efisien. Mana yang atau proses uh, kristalisasi yang tidak efisien. Mana yang tahapan mana yang yang mungkin menjadi uh, penyebab rendahnya rendemen debu uh, tadi. Ya kita evaluasi ya masing-masing dari setiap tahapan. Oke. Okay. nah ini eh, diagram eh, alir proses yang dilengkapi dengan terasa masa dan terasa energinya ya jadi ini eh, nah evaporator di sini ada empat ya eh, dilihat dari sisi eh, ini ada satu dua tiga empat ini evaporatornya ya kemudian juga di sini sebelum evaporator ini di clarifier ya ini ada dan tiga tangki eh, dan seterusnya ya jadi tidak eh, tidak satu ya tapi prinsipnya sama ya. prinsipnya eh, sama ini juga vakum eh, tank ini tidak eh, satu ya oke okay. <tuh> nah tadi eh, gambar tadi menunjukkan bahwa 3000 ton tebu per hari menghasilkan gula kristal putih sebanyak eh, 354,71 ton. Berarti rendemen gulanya sekitar eh, 11,82%. Ya, ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang kasus eh, pabrik gula Subang tadi. Efisiensi pabrik gula ini sangat baik di mana losis gula ini lebih sedikit dari eh, pada proses pemesan dan pemurnian, sehingga rendemen gula yang dihasilkan itu relatif tinggi. Walaupun rendemen gula pada tebu dapat ditentukan dari uh, varietas yang diolah sampai ke uh, kondisi prosesnya. Jadi kondisi proses ini sangat-sangat uh, menentukan uh, rendemen uh, gula yang dia, dihasilkan. Kita uh, cukupkan di sini, kita uh, masuk ke neraca energi minggu depan.